Baik, hari ini saya akan jalan-jalan untuk melihat sekitar daerah di tempat yang sangat asri. Jadi, ikuti konten hari ini sampai selesai ya, teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya sudah berada di sekitar jalan. Ini termasuk area persawahan ya. Dari ujung sana dan jalan sampai mengarah ke di sana ada masjid dan ini termasuk area kampung atau desa. Dan yang paling menarik di sini saya menemukan satu rumah yang sangat unik teman-teman. Itu adalah di sana. Tempat ini sangat menarik teman-teman, karena rumah ini berada di sekitar persawahan. Bisa dilihat kanan dan kirinya itu adalah sawah, dan dilalui kendaraan-kendaraan roda 2 juga roda 4. Rumah ini sangat menarik, teman-teman. Saya zoom. Konsepnya seperti rumah adat ya. Dan ada tulisan aksara Jawa. Ini berada di tengah sawah. Di sana rumahnya teman-teman. Oke, saya akan coba untuk mendekati rumah tersebut sambil saya jalan. Saya mendekati rumah ini. Nah, di sini terpampang jelas ya teman-teman. Bisa dilihat, saya sambil jalan. Arsitekturnya sangat baik, dari atapnya hingga model dari temboknya. Inilah lingkungan yang bisa saya coba tampilkan dari rumah ini. Dan di bawah juga sepertinya ditanami tanaman bunga-bungaan, tapi masih proses pertumbuhan ya. Bisa dilihat, ini benar-benar dekat area persawahan teman-teman. Sekitar sana itu sawah, di depan juga sawah. Jadi ini tempatnya sangat terpencil. Saya coba untuk jalan kembali sini. Bisa dilihat model dan bentukan rumahnya. Ada tulisan aksara Jawa juga. Dari desain pintu juga sangat khas ya teman-teman. Tiang-tiang penyangganya, model atapnya,
kemungkinan pemilik dari rumah ini sangat estetik dengan ciri khas adat Jawa. Seperti ini yang bisa saya coba tampilkan. Model dari atas hingga ke bawah. Angle view yang bisa saya tampilkan seperti ini. Karena ini masih kosong, kemungkinan proses tahap perbaikan atau renovasi ulang. Oke, sampai di sini kira-kira yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga rumah ini bermanfaat, atau bagi teman-teman yang suka dengan konsep minimalis seperti ini. Oke, saya akhiri postingan kali ini. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Terima kasih.